Guys, kami sekarang lagi di rumah sama adik-adik mahasiswa dari Indonesia. Di sini ada... Halo, aku Hanif. Aku kuliah di Groningen. Mahasiswa jurusan musik. Dan sekarang tahun pertama di... tahun kedua di Belanda. Halo, aku Andra. Aku mahasiswa musik juga di Prince Klaus Conservatorium Groningen. Tapi aku udah lulus beberapa bulan yang lalu. Terus sekarang lagi main ke rumah Medon. Asik. Nah, nama saya Raffi. Saya di sini Belanda sudah ya 4 tahun lah. Tapi masih belum lulus. Sama juga hidup. Masih kerasa di sini. Masih belajar dan sebagainya. Dan sekarang lagi jalan-jalan aja bareng mereka. Aku Kashfi, ambil Bachelor of Music di Kodars, Rotterdam. Baru mulai mau masuk tahun ini. Masih banyak belajar ya? Masih. Pemula. Oke, nanti kita ketemu lagi setelah makan malam. Di Groningen anak-anak PPI juga sering kumpul. Lagi kelompok kan? Sering. Ini juga termasuk anak PPI. Ini juga berdua. Cuma saya yang enggak masuk. Nah, teman-teman, jumpa kembali bersama kami Etnik Saya. Kita mau dengar pengalaman mereka selama kuliah, dan mungkin juga mereka ada pesan buat teman-teman, buat adik-adik yang baru mau kuliah di Belanda. Mau tahu lebih lanjut, mau tahu lebih jelas, kita langsung dengar dari adik-adik yang sudah lama di sini, ya katakanlah senior lah, yang mungkin lebih punya pengalaman. Kita mulai dulu dari sini, silakan. Oh, kalau aku sih baru setahun ya, cuman setahun. Aku juga punya pengalaman yang bisa aku share sih. Terutama yang banyak teman-teman aku tanyain soal biaya di kuliah di Belanda ya. Kalau emang dari kampusku sih memang kalau aku buka websitenya, terus aku cari tahu tentang beasiswa, itu ada tulisannya Hanse Music Scholarship. Jadi untuk beberapa jurusan di jurusanku khususnya ada beasiswanya, tapi kalau di kampusku ada beberapa jurusan yang memberikan beasiswa. Jadi saranku sih salah satunya untuk mencari tahu beasiswa, website salah satu yang paling paling praktis ya. Praktis. Dan siapa yang boleh dapat beasiswa itu? Biasanya sih siswa dari non EEA or non EU, jadi siswa-siswa yang di luar Eropa kewarganegaraannya. Oke, mungkin ada yang lain lagi, silakan. Untuknya ini sudah lama sih, jadi Pak RT di sini. Ya, masalah scholarship sih udah dijelasin sama Hanif tadi. Cuman mau nambahin kalau misalkan mau kuliah di sini yang dananya pas-pasan bisa kerja di sini, bisa kerja banget karena pekerjaan banyak gitu di Belanda, mau di kota mana aja. Betul. Mau di Groningen, mau di Utrecht atau di kota-kota lainnya itu banyak. Kalau yang penting ada kemauan ya. Iya, yang penting ada kemauan, terus mau yang koneksi sih yang penting, berteman yang banyak, terus ya udah nggak usah malu gitu aja. Itu sih pengalaman dari aku aja kayak gitu. Kena mau tambah nggak? Ngomong-ngomong aku boleh ngambil makanan? Silakan. Ayo, apa lagi pengalaman? Pengalaman hidup. Nah, bedanya adik kita yang dua ini dapat beasiswa dari pemerintah. Ya, bisa dibilang gitu ya. Dari Hansen-nya. Dari Hansen-nya. Tapi sudah adik kita di samping ini biaya sendiri. Mungkin mau cerita sedikit bagaimana pengalamannya, dan mungkin ada beban atau ada kesan karena bayar sendiri ya. Itu kan tidak gampang ya. Ya, terkadang memang adalah kayak semacam dorongan kalau bisa, atau apa istilahnya lagi itu ya motivasi, kemauan bukan motivasi, kayak apa ya, dorongan aja semacam dorongan gitulah. Kalau kuliah di Eropa itu mudah-mudahan apa ya, bagus gitu kan, apa lancar dan sebagainya. Tetapi ya gimana ya, kalau saya ya, saya sendiri udah 5 tahun malah seharusnya ya apa sih, menjadi anak S1 lah udah 5 tahun malah. Betul. Gitu kan.
Ya tapi kan tidak selamanya kuliah di Belanda atau kuliah di luar negeri itu mulus ya. Jadi benar. Kita datang di Indonesia kita bisa punya angan-angan bahwa kita punya plan yang sudah seperti yang kita mau. Tapi kadang-kadang di lapangan juga kan bisa berubah dengan situasi dan kondisi. Saya boleh tambahin nggak? Ya, silakan. Nah, bedanya kalau kuliah di sini kayak peraturan tadi ya yang Om Edo pernah sebut. Ya. Di vlog sebelumnya kayak apa DVD alamat ya. Terus urus-urus dokumen-dokumen yang lain itu di sini nggak bisa apa ya namanya asal-asalan lah ya nggak bisa gampang. Pokoknya karena di sini peraturannya ketat banget gitu loh, pemerintahnya juga kalau bilang A ya A ya B gitu. Jadi terus kayak apalagi kuliah gitu, misalkan kalian apa namanya nggak ada motivasinya, mendingan gak usah kuliah di Belanda atau kuliah di luar negeri. Pokoknya kalau kuliah di luar negeri itu harus mantap dulu deh motivasinya ya. Gitu. Dan juga satu lagi mungkin kalau mau kuliah di luar negeri harus betul-betul dewasa dan mandiri, karena kita ada di Belanda seperti yang kalian sudah tahu semua pakai janjian aspek. Jadi seperti yang saya pernah bilang di video saya sebelumnya, seperti kita mau ke dokter atau mau ke pemerintah, kita nggak bisa now aku besok mau ke kantor wali kota berangkat begitu aja, nggak bisa. Itu perjanjian, apalagi sekarang dengan COVID, semua mesti pakai online. Tapi kadang kita dapat mujur, kita telepon sekarang, sudah datang sekarang, kadang sudah datang minggu depan. Dan juga, kita mesti juga lihat, mungkin kita mau kerja, misalnya seperti tadi sudah sampaikan, di Belanda itu kerja banyak loh ya, adik-adik. Mungkin mau kuliah sampai sekolah, bisa. Yang penting punya kemauan dan ada motivasi untuk sekolah. Ya, aku mau nambahin Om soal kemauan dan motivasi. Ini kan aku baru 2 minggu sampai di Belanda. Jadi masih muda ya? Masih, wah gila. Masih baru-baru banget. Terus aku kayak, akhirnya sampai sini juga. Soalnya pemikiran untuk kuliah di sini tuh lama Om. Prosesnya, apalagi mahasiswa baru, harus mantep banget kan. Betul. Nah, tapi aku mau ngasih saran aja, ya kita kan terlalu banyak ketakutan. Aku, pengalaman aku udah 2 minggu di sini, aku udah bisa nyaman sih, maksudnya kita nggak perlu takutin apa-apa, yang penting ada kemauannya pasti ada jalannya. Kalau ngurus apa-apa, kalau kita udah ikutin aturannya, disiplin pasti bisa. Terus juga nyari bahan makanan gitu-gitu, pasar murah banget. Aku juga baru tahu tuh, aku surprise sendiri kan. Yeah. Wah, soalnya survive itu salah satu yang dipikirin banget. Betul. Living cost lah ya. Ternyata ya oke lah, masih masuk akal banget, bahkan harganya nggak jauh beda banget sama di Indonesia. Terus mungkin juga lebih murah ya? Iya, mungkin bisa lebih murah juga. Mungkin jadi lebih murah. Aku udah buktiin kesini, ya nggak apa-apa, jadi motivasinya kuatin aja. Ntar ada jalannya pasti. Betul. Setuju. Terus juga, seperti saya bilang tadi, kalau mau kuliah di Belanda itu mesti jadi seperti apa tadi bunglon. Jadi harus bisa adaptasi. Jadi kita jangan minder, oh saya orang Indonesia, oh saya nggak bisa bahasa Belanda, saya mungkin bahasa Inggris saya kurang bagus. Begitu kita tinggalkan Indonesia, kita masuk ke dunia baru, berpikirlah positif. Jadi semua yang di Indonesia tinggalkan di sana, kita ke Belanda untuk berjuang dan hidup di luar negeri semuanya positif. Jadi teman-teman, mau tahu lebih lanjut lagi, ikuti terus video kami. Jangan lupa subscribe. Apalagi komen. Dan like. Share juga. Dan like, share. Dan jika ada mau bertanya, kami siap menjawab. Silakan tulis sebanyak mungkin, mau tahu sebanyak mungkin. Komen aja di bawah. Komen aja di bawah, nanti kita jawab kok. Ya Kasfi ya. Yeah. Oke, nanti ketemu kami lagi dalam film-film kami yang lain. Jika mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan lagi ya, mau dijelaskan sekali lagi. Jadi banyak bertanya berguna untuk kita. Sampai jumpa. Dah. Dah.